kali ini kita akan berikut paparan hasil rapat koordinasi kurikulum SIP TA 2020 yang akan dibuka dan dipimpin oleh Kalendikator. Paparan akan dipaparkan oleh Kalendikator bagaimana seruannya. Mari kita saksikan bersama. Apa esensi dari penyusunan kurikulum pada setiap pendidikan. Esensi ini sangat penting kita pahami karena dari pemahaman esensi ini kita akan bisa merumuskan kurikulum yang pas, kurikulum yang tepat yang akan kita berikan kepada para peserta didik sesuai dengan tantangan tugas yang dihadapi oleh Polri. Karena kurikulum ini memuat tentang mata pelajaran, materi, pengetahuan yang akan dilengkapi dengan keterampilan, pengetahuan dan keterampilan serta norma-norma yang menjadi satu di dalam diri setiap peserta didik menjadi satu kemampuan profesionalitas para peserta didik yang akan bisa menjadi bekal mereka dalam melaksanakan tugas di tengah-tengah masyarakat. Demikianlah paparan hasil rapat koordinasi kurikulum SIP kali ini. Tetaplah stay tune on Lendika TV. Terima kasih. Salam cendikia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.